Monitoring pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020 berjalan dengan baik, aman, dan disiplin protokol kesehatan. Bupati Haja Badingan berserta jajaran Forkompimda melihat langsung di 4 lokasi tempat pemungutan suara. Dari rumah dinas bupati pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, rombongan berangkat menuju TPS 7 Dusun Toboyo, Kalurahan Plembutan, Kapanewon, Playen. Dilanjutkan monitoring di 3 lokasi lainnya, meliputi TPS 5 Karangmojo A, Kalurahan Grogol, Kapanewon, Paliyan, TPS 3 Temanggung, Kalurahan Temanggung, Kapanewon, Saptosari, dan TPS 5 Padukuhan Klampok, Kalurahan Giri Purwo, Kapanewon, Purwosari. Dalam monitoring tersebut, keseluruhan pelaksanaan pemungutan suara hingga perhitungan suara dapat berjalan dengan baik, lancar, serta tertib disiplin protokol kesehatan. Bupati Gunung Kidul Haja Badinga Sarjana Sosial sangat mengapresiasi kerja seluruh penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, serta dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Harapannya tidak ada klaster dari Pilkada 2020. Sementara itu, Panewu Paliyan Yuli Hadi mengatakan dalam pemilihan kepala daerah ini, partisipasi masyarakat di wilayahnya sudah baik mencapai persentase 73% lebih. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.